kesan pertama ya tadi latihan semangat karena apa Persebaya tim favorit dari kecil, tim apa tim idaman, enggak tim idaman dari kecil, cita-cita emang dari Bojonegoro pengen main ke Persebaya sebagai pemain dari Jawa Timur. Sudah dikontrak secara resmi? Kalau sampai sekarang sebatas prakontrak, mungkin katanya tadi besok dari kontrak. Tadi pasti juara ya, aku datang ke sini main untuk menampilkan yang terbaik buat Persebaya dan insya Allah target pribadi saya juga mau mengantarkan juara karena saya sudah pernah juara divisi 1, divisi utama, Piala Indonesia, terus mau ngeleksi Liga 1, jadi lengkap. Kalau jujur kalau kita bermain sama pemain muda pasti motivasi harus lebih soalnya mereka juga apa fighting, semangat, terus ngotot. Soalnya tenaga juga masih muda, pasti punya kecepatan yang bagus. Itu bagus buat saya sendiri, buat menempa saya di latihan nanti.